Bersama-sama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Faizal. Ditanpa melengahkan masa lagi dan untuk masa ini saya silakan bagi ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alim bina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yadhigu 'anha illa halik. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa a'wanihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, juga kepada Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Guru, para Asatizah, Ahli Jawatan Kuasa Surau Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizinkan kita dan kita diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama pada malam ini, dalam mana kita membincangkan ni. Kalau kita lihat taman-taman syurga lah tuan-tuan, tapi nak tengok taman-taman syurga tu bagaimana kaedah dia, adakah dia membincangkan yakni peringatan-peringatan berkaitan dengan akhirat. Ni akhirat lah ni kan. Tapi orang kita tuan-tuan tak, dia kalau kita perihal pasal berkaitan dengan raudah, raudatul jannah, yakni taman-taman syurga, orang fikir dekat Masjid Nabi, Masjid Nabawi kan, di antara mimbar kubaina, bainal mimbar dengan rumahku itu adalah raudah kan. Kalau kita lihat tuan-tuan, orang kita berebut nak masuk untuk ke dalam raudah. Dia kata ni lah dia nak rasa taman syurga. Tapi mengapa tidak kepada yang mana baginda sebut, kata kepada sahabat kan, bila kamu melihat ada di situ ada taman-taman syurga, maka duduklah. Sahabat bertanya, apakah dia itu ya Rasulullah? Yakni majlis-majlis ilmu. Tapi pasal apa yang raudatul jannah yang ni tak ada orang rebut? Bahkan baginda dengan jelas cakap ini adalah taman-taman syurga, tapi orang tak rebut. Orang rebut yang belah sana, saya tak faham. Bahkan kalau kita lihat, kita duduk sana tuan-tuan, kita pun tidak disarankan untuk salat dua rakaat apalah, untuk berdoa, just untuk berdoa tak, tidak ada disebutkan. Cuma baginda sebut, cuma tak apalah, kita dalam masjid, pasal itu kita buat salat dua rakaat. Tapi mengapa dengan taman syurga kita pandang sepi, yakni majlis-majlis ilmu? Wah, ni yang kita pening pala. Bahkan baginda sebut dengan jelas kan. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada manfaatnya, ada kebaikannya insyaAllah, ada menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari akhirat kelak insyaAllah. Saya nak minum sebentar, boleh dah? Haus. Bismillah. Kalau mana yang ada air tu bolehlah minum. Bismillah. Ya Allah, sedapnya. Subhanallah. Baik.
Tersambung kat mana? Haddathana Ahmad bin Abdul Dhabi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa bin Abi Halimah wal ma'na wahid qalu haddathana Isa bin Yunus. Itu ke? Bukan juga. Ha? 06. Saya tak sama tuan-tuan. Sebenarnya kita tak sama pasal dia Syama'il banyak jenis. Baca hadis dia. Ha? Daripada baik. Pasal muka surat saya 27. dia jauh dah pergi kan. 27 tu pasal dia tengok pada ni tuan-tuan. Dia ada apa nama, kata-kata aluan lah apa semualah. Baik tuan-tuan nak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah permudahkanlah ya Rabbi, yassir wa la tu'asir. Baik. Dia ada satu tuan-tuan nak. Kan Rasulullah. Bukan yang ni. Waham. Oh, dia belum sampai lagi. Oh, nanti kita akan sampai juga. Yakni Hindun. Hindun. Kalau panggil Hindun, kan? Hindun. Baik. Hadathana Ahmad Ibn Abdat Dabiyul Basri wa Ali Ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad Ibn Husain wa huwa Ibn Abi Halimah wal ma'na wahid qalu hadathana Isa Ibn Yunus an Umar bin Abdillah Mawla Ghufra qal haddathani Ibrahim bin Muhammadin min walidin Aliyin min Abi Talib qala kana Aliyun idha wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiz walal bilqasiril mumataraddid. Ada dia kata mutaraddid dan mutaraddid. Kalau kita tengok dia kata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiz. Ada mumaghiz kemudian walabil qasiril mutaraddid wa kana rabbatan minal qaum. Rabbatan minal qaum tanda lam yakun bil ja'dil qatad wala bis sabd kana ja'dan rajin. Ada walam yakum bil mutahham wala bil muqaltham wa kana fi wajhihi tadwir abyadu musharrab ad'aju al'ainain ahdabul ashfar jalilul mushashi wal katad. Tak nampak ni ajrad dhu masrubatin shashnul kaffaini wal qadamain. Allahumma salli ala Muhammad. Memang cantik lah tuan-tuan. Ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Idza masya ka'annama yanhattu fi sabab wa idzal tafatal tafata ma'a baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah wal yanuhum wal yanuhum wa al yanuhum arikah. Arikah ni peribadi tuan. Wa akramuhum ashrah man rahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah yaqulu na'ituh lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ana tuan-tuan. Dia kalau ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Oh berat ni. Subhanallah. Isnin kedua. Bulan 3
Bulan 2 jatuh bila? Isnin kedua? Rasa macam saya tak ada je tu. Saya tak ada. Tengok air ni teringat tarikh. Betul? Saya dekat Mekah masa tu saya rasa. Saya pergi Mekah 3 bulan 2 sampai 13 bulan 2. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Baik tuan-tuan nak, hadis ni kalau kita tengok, ada yang menyatakan sanad ini adalah daif, lemah. Cuma tuan-tuan, kadang-kadang kita akan jumpa riwayat yang mana yang dinyatakan antaranya mubham. Tak, mubham. Mubham ni apa tuan-tuan? Mubham ni adalah mahjul ataupun majhul, bukan mahjul, majhul. Majhul ni yang tidak dikenali. Tapi tuan-tuan, majhul, kalau majhul itu ada pada sanad dan juga majhul itu ada pada matan, dua perkara yang berbeza. Kalau sanad, maknanya hadis jadi lemah. Kalau mubham tu, iaitu majhul, pada apa, pada matan tak ada masalah. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar tak yang hadis kata kata Sayyidina, bukan Sayyidina, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata apa? Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Rajulan minal qaum. Ada seorang laki-laki daripada satu kaum. Tak kenal siapa laki-laki, cuma disebut rajulan minal qaum. Nak kata apa? Laki ni tak dikenali pun, tapi dalam matan tak ada masalah. Tapi kalau masalahnya daripada sanad, sanad tak tahu. Jadi kita tak boleh pegang. Bolehkah pegang pada dia ni? Pasal kita tak tahu sama ada dia ni adalah siqah ke, dia ni ada lemah ke. Jadi tidak tahu, jadi ada masalah. Maka hadis tu jatuh kepada dhaif, lemah. Itu kalau kita tengok antaranya lah. Itu mubham atau mubham, mubham ke muhbam, saya tak ingat tuan-tuan. Dia itulah tuan-tuan, mubham tak saya, mubham kan. Baik, dia kata kat sini apa nak, kana aliin idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wasafa ni dia menggambarkan, ada menggambarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata, apa dia? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiz. Ada menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak, kalau kita tengok tuan-tuan bila tengok bitawil ni panjang dia. Tawil tu panjang tuan-tuan. Atwal panjang kan. Dia kata kat situ mumaghiz. Mumaghiz ni terlampau panjang. Kalau dia ada mumaghiz ni, dia terlampau panjang. Dia macam, tuan-tuan pernah tengok tak Running Man? Lee Kwang Soo pernah tengok tak? Hang semua tak nak tengok lah. Ke aku je yang tengok lah? Tak, saya nak gambarkan yang Lee Kwang Soo tu, dia tinggi. Tinggi, ya Allah, tinggi gila kan. Tak, dia tidak terlampau panjang tak. Kemudian dia kata wala bil qasiril mutaraddid. Ada, dan dia ni tidaklah begitu pendek. Dia berpendek kan tuan-tuan. Apa nak digambarkan pendek ni? Seolah-olah perut dia apa semua dalam satu badan tu. Kat badan tu lah perut dia macam banyak. Jadi nampak macam pendek. Waliyazubillah. Kita bukan ni tuan-tuan. Dia nak menggambarkan, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dah, yakni baginda itu tidaklah terlalu panjang. Tu pasal dia letakkan kat situ wa kana rab'atan minal qaum. Contohlah rab'atan ni, dia kalau kita tengok apa nak panggil tu? Apa nama? Kalau orang kita ni dia punya tingginya macam mana? Yang apa macam? Average. Average. Berapa? 5 kali 6, 5 kali 7. Baginda gitulah.
Dia tak, kita bukan cakap baginda ni, nak cakap dia average. Kalau sahabat-sahabat tinggi, maka dia, baginda tidaklah nampak kepada baginda itu terlampau tinggi dan tidak terlampau pendek. Baginda average, tapi baginda lebih sikit. Itu pasal tuan-tuan, kita tengok dalam hal ni, bagaimana sahabat tuan-tuan, itu pasal, tuan-tuan faham tak pasal apa baginda tidak menerima sedekah? Tahu tak? Pasal apa? Kita akan bincang dalam ni, tapi saya bagi sikit. Pasal apa? Tuan-tuan, bahkan sedekah dan hadiah sama tak? Memberi sama tak? Sedekah dan hadiah itu kan daripada asalnya memberi, kan? Tapi baginda kata apa? Yakni diuji oleh apa nama, seorang apa nama yang berketurunan, saya lupa sama ada dia tu Nasrani ataupun Yahudi. Dia tanya kepada sebelum masuk Islam, dia nak tanya apa ke, dia bagi baginda sesuatu makanan, dah. Lepas tu dia kata, ini aku sedekah ni. Pasal orang ni dia alim. Dia kata dia bagi, dia sedekah. Tengok-tengok baginda makan ke tidak. Tak, aku tidak makan sedekah. Aku tidak menerima sedekah. Dia bagi kat orang lain. Tapi bila besoknya dia datang, dia panggil hadiah. Ini aku bagi hadiah. Lalu baginda pun memanggil sahabat-sahabatnya, ni mari kita makan. Yang ni dia hadiah. Pasal apa tu tuan? Niat. Tak kena sangat lah. Betul lah, tapi tak kena sangat. Baik, tuan-tuan tengok sini. Kalau sedekah ni selalunya daripada orang yang paling tinggi bagi pengebawah, kan? Betul tak? Kalau sedekah ni kan, selalunya sedekah ni orang yang paling atas memberikan kepada orang yang di bawah. Orang yang kaya memberikan kepada orang yang miskin. Betul tak? Kalau hadiah, semua boleh bagi tak? Hadiah tu, itu kalau kita tengok apa nama tu, Allahumma salli, apa nama, apalah saya nak panggil ni, subhanallah, Marwah mungkin dia punya kehebatan baginda. Baginda bukan begitu. Yang ni dia tidak menerima sedekah. Baginda mesti ada dia punya ni, tuan-tuan. Dia bukannya apa ni, kan? Jadinya kalau sedekah tak terima, tapi hadiah siapa-siapa boleh terima, kan? Hadiah, yang ni kalau kita tengok hibah, kan, hibah ke hadiah, kan, siapa-siapa boleh terima. Sama ada orang itu miskin atau kaya, sama ada orang miskin itu memberi kepada orang kaya, hadiah juga diberikan, kan? Kan dinamakan hadiah. Itu kita tengok. Ada antaranya lah. Wa kana raba'atan minal qaum. Seorang yang sederhana, raba'ah itu dikata kalangan majoriti daripada kaumnya. Lam yakun bil ja'il qatad. Ni kalau kita ni, kita dah sini kan, kita dah bincang kan, lam yakun bil ja'dil qatad walil bisamt. Dia kata apa kat situ, kita dah cakap, dan tidaklah terlalu kerinting dan juga tidaklah terlampau lurus ikal mayang lah. Maknanya dia kata boleh di sikat sisir. Kemudian dia kata apa? Kana ja'dan rajil. Ada walam yakun bil mutahham walil bul ali apa nama? Wala bil mukalsam. Tuan-tuan. Dia kata apa kat sini tuan-tuan? Dia kata kata wakana fi wajhil tadwir. Baginda dia kata apa? Nak cakap apa tu? Kat sini ada dia punya terjemahan dia ni. Memaghif wa ammal qatan wa ammal mutaham fal madin al kathirul laham wal mulkasam mudawwarul wajhi wal musharab alladhi fi bayadhihi humrah. Baik. Dia kata gini tuan-tuan, nak? Kalau kita tengok daripada dia kata apa? Rambutnya seorang yang, kemudian dikatakan apa, seorang yang sederhana di kalangan kaumnya, kaumnya rambutnya tidak kelinting, tidak pula kurus mulai, kemudian wajahnya tidak terlalu bulat. Maknanya dia kata apa, wajahnya itu tuan-tuan nak, dia tidak terlalu bulat, dan kemudian wajahnya pula, dan tuan-tuan faham tak, tidak terlampau bulat. Kalau datangnya bersegi-segi, bersegilah dia, kan? Dan dia tidaklah bulat sebulat-bulat lah. Kalau kita tengok macam, ya Allah, mana nak kita terangkan tuan-tuan? Tuan-tuan faham ni tak? Dia tidak terlampau bulat dan tidaklah terlampau petak. Tak.
Kan dia bagus je bentuk dia. Tak bagus bentuknya. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Wa kana fi wajhi tadwir. Tak, itu dah sebutkan. Kemudian abyadu musharrab. Dan kulitnya putih kemerah-merahan. Tak, kulitnya keputih merah-merahan. Tu kita dah sebutkan tuan-tuan. Kita dah syarah yang tu kan? Tak? Pasal tu tuan-tuan, pasal apa dia sebut berulang-ulang kali? Kerana nak nampakkan sanad yang banyak. Tak? Perjalanan kita tahu sanad. Tapi tuan-tuan, saya kalau kita tengok saya ni, saya faham, saya ada apa nama, yang ni saya ambil daripada sahabat saya lah. Tapi itu pun dikata dia tak bagi sanad kat saya lah. Tuan-tuan, saya tak ada sanad tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak sanad, tuan-tuan kena cari orang lain lah. Kan, saya boleh sampaikan je. Kawan saya tu memang ada sanad. Tu pasal saya tu hari saya cakap dah, ambil kawan saya. Kan. Tuan-tuan nak, saya tuan-tuan nak, saya tak ada sanad. Tapi fahamkan tuan-tuan boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dah. Kemudian ad'ajul ainain, matanya luas. Matanya luas. Kat situ dia tulis apa? Matanya luas. Ada? Allahumma salli ala Muhammad. Atau kalau kita tengok antaranya yang disebutkan, ada ajul ainain, matanya luas, tuan-tuan. Kalau kita tengok apa nama, matanya luas, anak matanya hitam. Yang putih itu putih, namun dia ada kemerah-merahan. Dia sedikit kemerah-merahan. Oh, tuan-tuan. No? Baik, kemudian kata apa lagi? Ahdabul ashfar. Ada. Kemudian jalilul musyashil wal katad. Baik. Kemudian kata apa lagi? Kulitnya putih kemerah-merahan, anak matanya hitam pekat. Dah disebut kat situ, yakni anak matanya hitam pekat, kemudian bulu matanya yang lentik. Bulu matanya ahdabul ashfar, yakni bulu matanya itu melentik. Ataupun kata tu pasal nanti kita akan jumpa berkaitan dengan, yakni pakai apa nama, pakai celak tuan-tuan, pakai celak. Pakai celak. Tapi celak ni, celak bukan yang pakai pensel tu, tapi dia pakai yang ada batang dia tu. Macam ada yang kita dulu, ingat tak yang dulu, dia celup, tarik, lepas tu pejam mata, tarik. Anu pernah pakai itu? Tuan-tuan, tak? Wallahu ta'ala, tuan-tuan, tapi tidaklah hadis tu kuat sangat, tuan-tuan, tak? Tapi kalau nak amalkan bolehlah. Mata boleh jadi cerah, kan? Dan nampak dia macam warak, tuan-tuan. Orang yang warak, tawan tu, kan? Baik, kemudian kemudian kata apa lagi? Ahdabul ashfar jalilul musyashil wakatad. Ada ajrad zu masrubatin syashnul kaffaini wal qadamain. Baik. Mula-mula dia kata apa? Bulu matanya lentik, kemudian bahunya lebar, tidak berbulu. Tapi tuan-tuan, tidaklah dia langsung tidak berbulu lah. Dia ada bulu sikit lah, ada bulu-bulu yang halus. Itu biasa tuan-tuan nak. Tapi tidak menggambarkan bulu yang lebat lah. Ada? Tak. Dia bukan tuan-tuan luatnya azubillah. Ada? Kemudian dadanya berbulu. Tuan-tuan, bukanlah kalau kita tengok yang kebiasaan. Ada? Cumanya nanti dia akan ceritakan yang ni seolah-olah macam ada satu line yang turun ke bawah sampai ke pusat. Ni tuan-tuan nak. Tu pasal nanti kita akan, dia akan ceritakan dadanya itu terkedepan, tawil terkedepan, yakni dadanya terkedepan daripada perutnya. Faham? Tu nampak kan macam sasa kan? Kita sasa tanpa perut. Kan? Perut tu yang kedepan daripada dada. Kan? Kebanyakan macam itulah. Dah, termasuklah saya kan. Subhanallah. Baik, ada azan ke? Dah masuk azan ke? Oh, terkejut aku. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Tapak tangan dan kakinya tebal.
ada tapak dikatakan tu syasnul kafaini wal qadamain. Tuan-tuan, kat situ yang nak sebut syasnul kafain wal qadamain. Syasnul kafaini macam mana nak digambarkan, tapak tangan dan kakinya, dia tuan-tuan tak, dia berdaging dan daging dia minta lapak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salam tuan-tuan, dia lebih lembut daripada sutera. Sahabat cerita tuan-tuan tak, kalau salam dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia punya lembut tu lebih lembut daripada sutera tangan dia. Ya Allah tuan-tuan. Kan. Subhanallah. Itulah gunanya kita ngaji apa tu? Syama'il Muhammadiyah. Dan baik, idza masya ka'annama yanhattu fi sabab. Jika baginda berjalan, ada ataupun ketika mana? Idza tu jikalah. Jika ataupun ketika berjalan, baginda seolah-olah ka'annama yanhattu fi sabab. Yakni seolah-olah baginda apa nama? Berjalan itu menuruni bukit. Apa dia nampak tegap? Kita ini pun kita dah bagi tahu dulu. Ada yakni nampak tegap dan juga baginda jalan dia laju ataupun langkahnya luas. Langkahnya luas, namun dalam keadaan dia nampak dalam tegap tu, tapi baginda jalan dengan nampak dia nampak hebat tapi dia lemah lembut. Faham tak? Wah tuan-tuan, tu yang ya Allah hai. Dia tidak nampak apa nama orang panggil tu yang dinamakan takabur wal iazubillah tuan-tuan. Maknanya baginda tidak berjalan dalam keadaan sombonglah. Biarpun dalam tegap tapi baginda tidak sombong. Nak cerita gitu. Dan baginda jalan langkahnya amat luas. Dia cepat dan selalu tunduk. Tak? Kenapa tunduknya itu adalah kerana memikirkan umatnya. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian wa idzal tafatal tafata ma'a. Ni dia. Kemudian apabila baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia kata apa? Tafatal wa tafatal ma'a. Dia kata apa? Apabila baginda menoleh, baginda akan menoleh seluruh tubuhnya. Ni yang kita kena contoh. Kalau seandainya ada orang apa nama sapu kita daripada belakang kan. Assalamualaikum ustaz. Ustaz ni ustaz ke tak ustaz ke? Tuan-tuan tak? Yakni kita ambil petunjuk daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni baginda berpaling seluruh tubuh bukan kepala je. Tu pasal dia kata wa idzal tafatal tafata ma'a. Ada tafata ma'a. Baik. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Ada wahuwa khatamun nabiyyin. Tuan-tuan, yakni apa kalau kita tengok khatamun nubuwah ni adalah setiap nabi semua ada ni. Tu pasal dia kata apa kat situ wahuwa khatamun nabiyyin. Yang itu dia kata baginda adalah nabi yang terakhir. Cuma dia kata apa khatamun nubuwah. Yakni yang belakang ni dah tuan-tuan, dia kata dia antara kedua bahu kan. Dia kata dekat situ baina katifaihi, di antara dua belakang ni, dua bahu ni, ada dua bahu ini. Dan kemudian kalau kita tengok dalam apa nama dalam sirah yang dalam ada sirah yang lain ataupun riwayat yang lain menceritakan dia lebih berat kepada kiri. Ada dia lebih berat daripada kepada kiri. Ini panjang sikit. Tuan-tuan, tu pasal dalam bab anggota baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khulkul kan. Bukan khuluk-khuluk tu dia. Khuluk ni apa nama? Akhlak. Kan khulukun azim kan. Akhlak yang teragung kan. Khulkun tu yakni tubuh badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan jumpa benda-benda yang kadang-kadang kita dia nak terjemahkan oleh Imam Tirmizi, dia nak terjemahkan, dia faham tapi dia nak menyampaikan kepada kita ni. Nak bagi kita faham. Faham tak? Tu kadang bila jumpa bahasa-bahasa kadang-kadang kita tengok penting balu tuan-tuan nak menggambarkan tu. Jadi
Imam Tirmizi dia akan ambil daripada kata-kata yang syekh-syekh yang lain, daripada ulama-ulama, dia kata dia ambil. Dia faham tapi nak menyampaikan tu. Nak menyampaikan gitu supaya kita faham. Baik. Ajwadun nasi sadra. Dan kata apa? Baginda ni seorang yang paling baik hatinya. Kalau kita tengok ajwadun nasi sadra, yakni baginda dadanya itu lapang. Dia Allah. Dia ni kalau kita tengok baik sangat. Itu pasal dia kata mempunyai hati yang paling baik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nasi lahjah. Kemudian lahjah, percakapannya itu benar. Benar. Tuan-tuan, dia kalau baginda kadang-kadang dia buat apa nama dengan sahabat, kata kepada Ali, kadang-kadang dia bergurau senda. Senda gurau itu benar. Faham tak? Mana ada dia buat, mana ada buat benda yang bukan-bukan macam Mahaji apa Mahaji lawak. Kan? Minggu depan akhir kan ke minggu ni akhir? Kan? Aku tahu, aku seorang yang tengok kan. Tak, tuan-tuan, tuan-tuan faham tak benda ni? Tak, kita tengok bagaimana yang dikatakan baginda, kalau dalam bab-bab gurauan pun baginda cakap benar. Satu kali itu sahabat kan makan kurma kan. Sahabat letak biji-biji kurma yang dimakan tu letak pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata tengok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makan banyak. Kan dia tengok banyak ni, tampak tu banyak. Jadinya baginda pun cakaplah. Tengok kita punya sahabat. Dia makan kurma tanpa tinggal biji. Dia makan sampai tak tinggal biji. Faham tak? Kurma tu dimakan terus, biji-biji sekali dimakan. Kan? Maknanya kan benda tu nampak benar kan? Nak maknanya dia kalau kita bergurau, dia bergurau itu sampai kita tengok Allah sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya baginda. Tak? Allahu akbar. Subhanallah. Mudah-mudahanlah tuan-tuan kita dapatlah nak berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata apa? Wa alyanuhum arikah. Tak? Kemudian paling lemah lembut, yakni pribadi. Arikah tu pribadi tuan-tuan. Tak? Walyanuhum. Kalau kita tengok pribadi baginda ni, dia ada nilai tersendiri. Ada, yakni kalau kita tengok dia dengan lemah lembut baginda. Lemah lembut baginda tu bukannya macam yang apa ni lah. Kan? Dia lemah lembut tuan-tuan. Dengan kalau tu pasal kita tengok baginda dengan umatnya dia sayang tuan-tuan, dan dia tidak bercakap kasar. Bahkan tuan-tuan tengok sebagaimana Anas bin Malik kan. Tuan-tuan tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok tuan-tuan, adakah baginda bercakap dengan keras dengan mereka? Bahkan baginda yang ni kita tengok adalah khadim, yakni berkhidmat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah baginda suruh ni suruh itu? Tak. Bahkan baginda bertanya kat dia, apa yang boleh aku bantu? Tuan-tuan. Dah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa akramuhum 'ishrah. Dah. Kemudian kata apa? Wa akramuhum 'ishrah. Kemudian kata apa? Yang mana dia ini adalah yang paling mulia akan pergaulannya. Dah, paling mulia akan pergaulannya. Man rahu badihatan haba. Ada. Kemudian kata apa? Siapa-siapa yang pertama kali. Tuan-tuan nak? Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah yaqulu na'ituh lam ar dapat lam ara qablah wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa kat sini? Kemudian siapa-siapa yang melihat pertama kalinya, dak? Orang yang pertama kali melihat tu pasal baginda tuan-tuan di dalam peperangan. Dalam peperangan tuan-tuan, sebelum berperang musuh akan merasa gerun dengan baginda. Itu memang. Tak, sebelum berperang mereka akan rasa gerun dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok ketika mana peperangan Hudaibiyah. Dengan pasal nak kita peperangan Hudaibiyah tu bila berlaku? Bukan peperangan Hudaibiyah, yakni perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku?
aku kan. Ngaji ni kan. Bila? Hudaibiyah. Tahun ke-6 Hijrah. Betul lah tu. Tak ada hadiah nak bagi dah. Kan. Tahun ke-6 Hijrah, tuan-tuan. Sebelum tu kan banyak utusan datang kepada baginda, kan? Sebelum tu mereka itu, yakni mereka ni merasa gerun. Gerun, tuan-tuan, dengar nama baginda tu, dia tak berani nak buat apa-apa. Pasal Allah Taala telah menyampakkan kegentaran kepada mereka bila mana mendengar Nabi, nama je, nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan gentar. Ini dia kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita tengok? Tu pasal kata apa? Dia kata apa? Siapa-siapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan dan gerun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada? Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang telah bergaul mengenalinya akan mencintainya. Ada? Akan mencintai. Yaqulu na'itah. Ada? Kemudian siapa-siapa yang cuba menggambarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan kata apa? Lam ara qablah. Dia kata lam, tak ada. Ara qablah. Tidak ada aku lihat seumpamanya sebelumnya. Tidak ada aku ara tu melihat. Nah, yang ni kata apa? Tidak siapa pun ataupun tidak siapa pun yang menyamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum ataupun semasa hidup. Ada? Yakni semasa baginda hidup. Ada? Kemudian wala ba'dah, mahu pun sesudah kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kalau kita tengok daripada hadis ni yang menerangkan berkaitan dengan khuluqul apa nama khulqun azim, ada khulqun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanallah. Ada azan kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kita tunggu sebentar, kita akan mendengar azan daripada Mekah insyaallah. Subhanallah.
Haddathana Sufyan ibn Waqi' qala haddathana Jumai'u ibn Umar bin Abdurrahman Ajli imla'an alaina min kitabih qala akhbarani rajulun min Bani Tamim. Ha ni tuan-tuan. Akhbarani rajulun min Bani Tamim. Dikata dekat sini ada seorang lelaki ni, pasal saya kata kat sini dia ada mubham. Ni ada mubham ni kat sini tuan-tuan. Dah tu pasal hadis ni digambarkan adalah hadis yang dhaif. Baik. Dia kata apa kat sini? Min walidi Abihalah. Abihalah. Situ ada ke? Tak ada. Tak ada. Dia kat sini dia apa ni sikit tuan-tuan. Walidi Abihalah zauji Khadijah. Yukana Aba Abdillah an ibn Li'Abihalah. Baik. Dikata apa? Akhbarani rajulun, dikhabarkan kepada kami laki-laki daripada Bani Tamim. Bani Tamim tuan-tuan. Min waladi Abihalah. Ni daripada anaknya Habib Abihalah. Abihalah ni zauji Khadijah. Ada? Yakni kalau kita tengok adalah suami kepada Khadijah sebelum baginda. Tuan-tuan nak, sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata apa? Rajulun minan Bani Tamim ni dia boleh dipanggil apa dia? Dekat sini Wuldin boleh, Waladi boleh, tuan-tuan nak. Yang ni kata apa? Laki-laki daripada Bani Tamim ni mungkin-mungkin dia ni nak kata apa nama, sepupu dengan Fatimah. Fatimah kan? Sepupu, dia sama dengan Fatimah. Ataupun dia ni sebagai yang laki-laki ni sebagai cucu ke cicit ke, tak tahu yang mana satu. Itu digambarkan begitulah tuan-tuan. Tu pasal dia sebut kat situ rajulun min bani Tamim min walidi Abi Halah zauji Khadijah. Dak. Yukana Aba Abdillah an ibn Ali Abi Halah. Anil Hasan, Hasan bin Ali. Ini cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sa'altu Khali Hind. Tu pasal dia panggil kat sini tuan-tuan, Hind. Hindun kan, Hindun. Tuan-tuan tengok tu bin apa, bin Abihalah. Itu tak ada juga kan? Kan. Situ dia pasal dia ambil yang itu je tuan-tuan, nak. Kebanyakan macam itulah. Ada apa nama Hind bin Abihalah. Kalau tengok Hindun ni, tak. Kalau kita tengok Hindun ni perempuan kan. Kalau kat sini laki-laki. Oh, tuan-tuan nak. Dia panggil Hind. Tak, Hind. Hindab Na'bihala. Wa kana wasafan. Wasafa. Wasafa wa kana wasafa. Dia ni memang orang cakap tu antara orang yang pakar yang menceritakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an hilyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na ashhati an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bih. Faqala, dia kata ni, dia ginilah tuan-tuan tak? Dia kata aku bertanyakan kepada pakcikku Hindun, pakcikku dak Hindun bin Abihalah, yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan menggambarkan sesuatu. Dia pandai, dia tahu nak buat apa, dia bagi tahu kan. Cerita tuan-tuan nak, contohlah kalau saya cerita, contoh kita punya apa nama Haji Adnan kan. Kalau saya cerita tuan-tuan nak, kita tak berapa nak pandai nak cakap muka dia bulat, dia macam ada petak. Kita tak pandai tuan-tuan nak. Kadang ada orang dia boleh cerita lengkap tuan-tuan. Dia tahu macam mana nak menceritakan apa nama, macam mana muka dia, mata dia, hidung dia, tahu dia nak cerita. Tu pasal dia kata apa, seorang yang pakar. Dak, yakni dia kalau kita cerita tu dia akan gairah. Timur demi syahwat, yang bukan syahwat yang tu tuan-tuan nak, tapi syahwat, dia suka sangat. Gitu. Dak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Kemudian kata apa? Sa'al tu khalihin bin Abdullah yasfuru li minhu shay'an ata'allaq bi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mukhaffafan mufakhaman ni fahman. Dia kata apa yang ini, apa nama,
sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dekat sini? Kalau kat sini dia kata bolehlah sini tuan-tuan, tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tuan-tuan tak, baginda itu dia bila kita tengok mulia tuan-tuan. Dia tengok, kita tengok Allah sejuk mata. Dia nak cakap macam tu tuan-tuan tak. Yakni gambaran itu dia kata apa dekat situ, fakhman mufakhaman. Mufakhaman yakni dimuliakan. Baginda itu dimuliakan. Kita ni tuan-tuan tak, kita kalau tengok orang kita tahu dah malas nak tengok. Kalau orang tu kita tengok Allah suka sangat, kita akan cerita dia satu persatu, betul tak? Gitu tuan-tuan nak, itulah sifat kita yang sebenar. Kan bila kita suka kita akan cerita apa yang ada pada orang tu kita sangat cinta. Kan. Kemudian ya telak lu wajha. Kemudian dia kata apa lagi? Qamir Lailatul Badr. Baik. Kemudian kata apa lagi? Tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam besar. Kemudian wajahnya, ada wajahnya berseri seperti bulan purnama. Ada. Dia kata wajha tal'u wajhah tal apa nama? Tal'u al-qamari lailatul badr. Dia punya wajah ni seumpama wajah bulan bulan purnama di bulan purnama, tahu? Mesti pening kepala. Tuan-tuan, bulan purnama terjadi bila? 13, 14, 15. Kan kita tengok bulan penuh tu kan, macam tu lah tuan-tuan. Nak gambar tu baginda, ya Allah. Kalau matahari kan, dia kalau kita gambar matahari tak tepat, pasal tak boleh nak lihat. Tapi bulan ni kita tengok, ya Allah, dan kita akan, mata kita akan mudah nak lihat. Gitu tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kata apa? Atwalu minal marbu'. Ada. Kemudian kata apa lagi? Tubuhnya lebih tinggi daripada ukuran yang yang biasa. Ada. Wa aqsaru minal musyadzab. Ini musyadzab. Azimul hamah rajilul sya'ri innin faraqat aqiqatuhu farraqaha. Berkaitan ni pula, yang ni ada yang kita dah sudah pergi tuan-tuan nak, tubuhnya lebih tinggi daripada ukuran biasa, pendek lebih rendah daripada daripada seorang yang tinggi. Kemudian baginda, kepala baginda itu besar. Kepala baginda tu tuan-tuan besar. Gini, dia tidaklah tuan-tuan, dia bukannya kecil dan dia tidak besar sebenarnya. Tapi dia, kalau kita tengok pada dia, memang betul-betul pada badannya memang macam itulah kepala dia. Tuan-tuan nak, dia tidak besar dan dia tidak kecil. Dah itu, tapi disebutkan kepalanya itu, kepalanya itu besar. Dah. Baik, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Atwal talawul qadam atwal minal marbu wa aqsar minal mujazzab azimul hama. Ada azimul hama. Ini dikata azimul hama. Rajulul sya'r innin faraqat aqiqah. Tuan, dia kata ini berkaitan dengan rambut lagi. Kemudian rambutnya ikal. Tuan-tuan, aqiqah tu rambut tuan-tuan. Tu pasal dalam tu pasal kita tengok kat sini dia punya bahasa-bahasa dia tu, kita nak faham tu kat situlah. Tu nak kena ada orang dia tuan-tuan. Saya pun tak boleh apa bagus sangat tuan-tuan. Tak. Cuma nak kat sini tuan-tuan. Pasal kalau kita tengok akikah kan, kita cukur rambut. Kan? Kan kita cukur rambut yang kepala dia akikah tu, kan kita akikah tu mencukur rambut. Kan? Kat situ nak kata rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu kata aqiqatuhu farraqaha. Tak, yakni kata apa? Dan rambut baginda itu arraqaha. Dia tidak kerinting dan tidak lurus, yakni ikal. Tak? Wa ila fala yujawizu sya'ruhu shahmata udhunai. Ni ada satu lagi, shahmata udhunai idha huwa wafarrah. Wafarrah. Kemudian kata apa lagi? Kemudian jika rambutnya panjang dia akan menyikatnya. Kat sini dia ada satu lagi tuan-tuan. Dia kata apa? Wa idha fala yujawiru sya'ruhu shahmata udhunai. Ni
syahmatah uzunaihi. Ada sebahagian kata apa, nanti dia ada, kita akan tengok, yakni dia punya bahasa-bahasa dia, tuan-tuan. Ada yang menyatakan dia tidak sampai ke bahu, tapi hampir kepada bahu. Terpaksa ada kata, ada yang menyatakan di hujung telinga. Ada yang kata bawah hujung telinga. Ada yang kata tak sampai ke bahu lagi. Gitulah. Dia bila dia jatuh, baginda akan menyikat. Kalau baginda lepas, dia ada cerita tuan-tuan. Nanti kita, kalau kita tengok, seandainya baginda tu pasal nanti bagaimana sahabat-sahabat mengetahui adanya, ada sedikit uban pada baginda punya kepala baginda yang mulia. Ada, yakni kalau kita lihat bila mana baginda menyikat, kan kita kalau kita sikat baru nampak, kan dia ada apa? Saya pasal saya tak ada rambut tuan-tuan. Kan? Kalau kita sikat rambut, kan kat situ ada nampak kan? Dia ada lorong kalau kita sikat belah tengah. Kan? Kat situ boleh nampak dia punya ada uban ke tak ada uban. Di situlah baginda sahabat-sahabat mengetahui. Nanti kita akan mengetahui, dia akan syarah berkaitan dengan uban baginda. Adakah baginda menginai uban baginda ataupun tidak? Itu pun ada perbahasan berkaitan dengan dengan inai baginda. Tak? Ada separuhnya mengatakan tak, baginda tidak memakai inai. Bahkan minyak baginda itu kata dia ada bercampur dengan pewarna. Yakni bukan warna apa tuan-tuan tak, tapi minyak-minyak atar yang mana warnanya itu menyerupai warna warna inai. Ya, jadi dia kena kat situ. Bila baginda meletakkan minyak itu di atas, pasal baginda suka meminyakkan rambutnya. Tu pasal nanti kita akan jumpa juga berkaitan dengan rambut ni. Pasal apa kat negara panas kita itu disunahkan untuk memakai minyak rambut, nak-nak dengan minyak zaitun dan banyak minum minyak zaitun. Memang kat situ memang baginda suruh. Pasal apa? Dia ada hikmah di situ. Minyak zaitun, kalau ada tentu minyak zaitun ni bagus kan. Allahuakbar. Baik. Tu pasal dia kata apa? Jika rambutnya panjang, dia akan menyikatnya. Jika tidak disikatnya, rambutnya mengurai, tidak pernah melebihi seujung bawah telinganya. Itu dia kata, tidak melebihi bawah telinganya. Kemudian kulitnya cerah kemerahan. Itu kita dah syarah yang tu kan. Kita dah bincang berkaitan dengan yakni dengan kemerahannya putih, kulit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajilu sya'ari ini sarqa aqiqatuhu farqaha wa ila fala yujawiru sya'aruhu syahmatu udhunai idha huwa wafarah. Kemudian azharul laun wasi'ul jabini arrajul jawahawabi hawajib sawabiga fi ghairi qaran bainahuma irq bainahuma irq. Irq itu leher, nanti kita beri satu-satu. Yudarrihu ghadab aqnal airnaini lahu nurun ya'luh yahsubuhu man lam yata'ammalhu asyam kathul lihyah syahlul khudzain dali'ul fam muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqah jidu dumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul khalq badinun mutamasik mutamasik sawa'ul batni wasar. Ni semua cerita berkaitan dengan ni bawah ni. Nanti dia akan cerita, nanti kita akan tengok satu-satu. Sawa'ul batni wasar aridu ni aridu sar ba'idu ma bainal mankibain. Ni ba'idul ming, ini akan kita akan cerita nanti tuan-tuan. Yang ni tapi kita dah masuk dah tuan-tuan, nak nanti pergi satu-satu juga. Yang ni dia kata apa, jauhnya, yakni jauhnya jarak bahunya, yakni bidang. Kalau kita orang ketengah tu panggil katang. Dah. Baik, kemudian dakhmul karadis. Ni kita dah bincang tadi. Anwarul mutajarrad mausulu ma bainal labbati wasurra bi sya'arin yajri kal khat arish arisadayni wal batni mimma siwa dhalik ash'arun ذراعين والمنكبين وعالين صدر طويل الذندين رحب الرحى ششن الكفين والقدمين شائل الأطراف
aw qala syailul atraf khamsanul ahmasain masihul qadamain yanbu anhumal ma idza zala zala qali'an yakhthu taqaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyah idza masha ka'annama yanhattu min sabab wa idzal tafatal tafata jami'an khafidhut tarf nadharuhu ilal ard atwalu min nadharihi ilas sama' jullu nadhirihil mulahata yasuqu ashabah wa yabda'u man laqiya bisalam. Baik, tuan-tuan. Satu dia nak bagi tahu berkaitan kita dah bincang tadi, ada sikit. Kemudian kata apa lagi? Mula kemudian dia kata apa? Jika disikat rambutnya, rambutnya mengurai tidak pernah melebihi daripada uzunahi, di bawah hujung pada telinganya. Ada? Kemudian kulitnya kita dah tahu dah, kita dah bincang berkaitannya kulit baginda itu adalah cerah, yakni putih kemerah merihan. Kemudian dahinya luas. Tuan-tuan, dahinya adalah luas. Bulu matanya kita dah cerita dah, bulu matanya letik panjang. Kedua keningnya hampir bertemu. Oleh pasal apa? Daripada asbab, tuan-tuan. Bulu mata atau kening baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia terpisah, tapi ketika mana marah, tuan-tuan, ketika mana bagi dia marah, maka seolah-olah ada urat yang terkeluar dekat sini. Seolah bila marah je tuan-tuan nak, seolah-olah bulu kening itu bercantum. Tuan-tuan nak bercantum. Nah, pasal ada timbul kat sini tengah-tengah. Kita tak ada tuan-tuan. Ada orang kat sini? Ada orang gitu tak? Tak ada. Kalau ada buatlah dia marah, kita tengok jap. Ha, kan? Ha, baik. Kemudian antara kedua keningnya, nanti ada cerita, antara keduanya terdapat urat yang akan menjadi merah ketika mana baginda marah. Hidungnya, kemudian tuan-tuan nak, antaranya menyatakan hidung baginda Rasul SAW itu bercahaya. Macam ni tuan-tuan, nak kata bercahaya ni, gini sebenarnya kata apa, baginda hudung, batang hidung baginda Rasul SAW itu tinggi, yakni mancung. Dia nak bercahaya. Dia kalau kita pandang seolah-olah bercahaya, yakni dia mancung. Tuan-tuan pernah tengok kau orang dia mancung? Ha, kan? Kemudian sesiapa yang tidak memati dengan teliti mengatakan ia bengkok. Ha, dak waliyazubillah lah tuan-tuan dak. Dia kata sebahagiannya menyifatkan seolah-olah sama. Faham tak? Sama sini dengan sini sama. Lah, bukan. Betul lah kalau kita tengok dia meninggi kat sini dan dia akan nampak cantik. Ada? Tuan-tuan pernah tengok dak orang yang waliyazubillah, bukan kita nak menyamakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nak gambar senang tuan-tuan tengok, kadang-kadang tengok orang Arab dia punya hidung dia tinggi kan, mancung nampak. Ha, kan bila dia terkena cahaya dia akan macam bercahaya. Ha, kan. Baik, kemudian janggutnya lebat dan pipinya itu pauh. Ada? Kemudian dia kita mulutnya itu lebar, tuan-tuan. Kemudian diceritakan gigi baginda bagaimana. Gigi baginda itu tidak rapat dan juga tidak jarang. Ha, dia dah mula dah kan. Macam mana tuan-tuan? Kalau gigi tuan-tuan ada tak tengok siapa sini ada gigi apa nama? Gigi palsu ada tak? Atau kalau tuan-tuan tengok kat situ, kan gigi tu dia tidak rapat sangat, tapi dan dia tidak renggang sangat. Dia cantik-cantik je ada alur dia tuan-tuan. Yakni bertemu dia, bukan nampak jurang dia yang nampak beza, tapi dia punya cantun ni seolah-olah macam ada renggangan sedikit. Lawa tuan-tuan gigi macam ni. Ha, tuan-tuan nanti tuan-tuan balik tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengoklah dekat ni kan. Tuan-tuan jangan gambarkan baginda, tapi tuan-tuan tengok orang yang punya gigi begini. Dia kalau rapat sangat tak lawa. Tapi kalau renggang memang tak lawalah. Dia antara keduanya. Ha, dah. Tu pasal dia kata apa? Giginya itu berjarak. Ha, giginya itu berjarak. Kemudian dadanya berbulu halus. Bagi dia dadanya itu berbulu halus, kemudian sehingga halusnya itu tuan-tuan. Ada yang waliyazubillah kata apa tuan-tuan, dekat bahagian kat sini kan, kalau kita kat sini kan. Nak cakap apa ni tuan-tuan? No? Ni menatang ni. Saya nak cakap usul salah tuan-tuan. Situ tuan-tuan dia tidak ada mempunyai bulu, tak ada.
ada. Tapi kat sini dia ada bulu-bulu halus, tapi sampai kat sini seolah-olah ada line, satu jalur yang ke bawah. Ada satu yang macam ada, seolah-olah nampak macam ada satu yang mana bulu itu jatuh macam tu. Ada bulu yang halus. Ada bulu yang halus. Baik. Kemudian lehernya jinjang cerah bagaikan perak. Subhanallah. Ni kata kalau kita tengok patung, kalau tuan-tuan tengok patung yang kadang-kadang ditempa, tuan-tuan nampak tak? Patung tu kalau kita tempa, kita nak buat elok-elok, panjang cantik je kan? Gitulah tuan-tuan nak. Tu pasal kata apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni seolah-olah dia nak pada diri tu macam itulah. Dia nak diri dia macam tu. Macam itulah jadi kat dia. Gitu sekali. Ya wallahi azbillah tuan-tuan nak. Baik, kemudian kemudian tubuhnya itu cantik dan tegap. Nah, tubuhnya cantik dan tegap, perutnya sama rata dengan dada. Ada tu apa nama? Perutnya sama rata dengan dada. Kemudian dadanya. Kemudian tu pasal kata apa? Mangkibai kan, di antara dua ni, bad dia kata apa? Jauh. Yakni katang ataupun sado. Sado tu tak boleh pakai tuan-tuan. Sado, abang sado. Saya suka sado ni. Dia punya tu kan. Sado, sasa tapi bodoh kan. Ada kat tu kan. Ya Allah. Sini ada orang sasa. Habis kejap lagi aku tak balik aku kan. Allah. Subhanallah. Kemudian kata apa lagi? Dadanya pula bidang, antara dua bahunya yang luas, bahagian tubuh yang tak berbulu tampak bercahaya. Ada? Yang mana kalau kita tengok yang tidak ada nampak bercahaya. Ada? Dia akan bagi tuan-tuan, kita akan tengok lagi. Kemudian bahagian tubuh yang tidak berbulu nampak bercahaya, di antara dada dan pusat yang terdapat bulu-bulu halus bagaikan satu garisan. Itu nak kata apa? Ada? Yakni di antara ni sampai ke pusatnya itu ternampak seolah-olah bulu tu ada macam satu garisan. Satu garisan yang panjang. Baik. Kemudian itu yang dia kata, dan disebut juga yakni ni dah, yang ni tidak berbulu yang saya akan sebut tadi. Nak cakap pun malu tuan-tuan dak. Inilah puting-puting. Dak putingnya tidak, puting dan perutnya tidak berbulu. Ada tangan, bahu dan bahagian atas baginda itu berbulu nipis. Mana tuan-tuan dekat sini? Tak, sini semua kat sini dia ada bulunya tapi bulunya itu nipis. Tuan-tuan nak. Baik. Kemudian tangannya itu panjang. Tak? Telapak tangannya lebar dan jari jemarinya itu panjang-panjang. Kalau kita tengok nak kata macam runcing, apa nama? Runcing kan? Kalau jari panjang-panjang kan runcing. Allahu akbar tuan-tuan. Tengok tuan-tuan nak. Tu pasal kata apa? Kalau kita lihat macam seolah-olah macam mana baginda nak, itulah jadi pada diri dia. Seolah-olah nak macam itulah, nak bagi tahu macam